Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Susi Dwi Hanifah. Jadi kali ini aku mau nge-review salah satu body mist peeling aku yang aku pakai di rumah sehari-hari. Body mist ini dari brand Nature Republic. Jadi kita langsung aja yuk. Nah, udah nggak usah basa-basi. Jadi aku punya brand body mist dari Nature Republic. Ini yang aku pakai. Sebenarnya dia ada tiga varian sih, tiga varian rasa, wangi, aromanya. Itu ada peach, ada cotton, dan ada piton side gitulah pokoknya, dari kayak daun-daun gitu. Nah, ini yang aku punya dan yang aku pakai ini adalah yang aroma cotton. Cotton itu kayak wangi-wangi bayi gitu loh, baby. Itu enak banget. Pertama kali aku beli emang karena aku jatuh cinta sama si wanginya. Wanginya itu lembut, soft, kayak aroma-aroma parfum bayi itu gimana sih gitu. Pokoknya enak banget. Nah, sebenarnya kesan aku itu beli ini tuh cukup simple. Ini tuh produk yang dipakai untuk kalangan yang mager. Mager banget, luluran, pokoknya kalian yang males banget luluran ke salon gitu, terus untuk membersihkan daki-daki tuh udah cukup ini aja sih sebenarnya. Dan dia tuh simple banget dari packaging nih ya, lihat ya tuh, ini cotton, dia itu 250 ml, cukup banyak ya. Nah, yang pertama kita bahas adalah dari packagingnya. Packagingnya tuh lucu banget, dia tuh emang kayak nggak umum gitu loh packagingnya, kayak bentuk botol semprot si pewangi setrikaan, tau nggak, pewangi baju pelicin, baju setrikaan kayak gitulah. Nah, emang aku sih suka sih sama packagingnya, cuman rada males sih sebenarnya ngelihat ini si pam ininya. Gue nggak ngerti lagi nih kenapa si Korea itu berpikiran bikin packaging kayak gini. Nah, tapi ini sebenarnya sih simple dan praktis gitu, untuk dibawa kemana aja dia nggak bakalan tumpah gitu, lucu banget sih. Terus klaim, berdasarkan klaim dari websitenya nih guys, Nature Republic ini menyatakan bahwa body peeling mist ini terbuat dari ekstrak peach, cotton, maupun pitocide sesuai varian yang dipilih konsumen untuk membersihkan area tubuh dari kotoran yang menumpuk sepanjang hari. Sebenarnya ya, sebenarnya dia nggak terlalu strong untuk mengangkat kulit, sel kulit mati, karena dia emang dipakainya juga seminggu dua kali, jadi emang dia mengangkatnya tuh kayak masih terkesan halus, nggak kasar gitu loh. Jadi ya emang kalian harus pakai seminggu dua kali gitu. Kalau biasanya kan kalau kita luluran seminggu sekali atau dua minggu sekali gitu, kalau ini seminggu dua kali kalian mesti pakai ini gitu, beb. Nah, untuk kandungannya, dia emang kandungannya tuh water, terus dia ada karbomer, sodium chloride, isopropyl alcohol, terus lignase atau parfum, glycerin, terus dan lain-lain. Itu banyak banget sih kandungannya. Dan dari jenis bahan-bahannya sejauh ini tuh aku melihat kandungannya tuh masih aman untuk ibu hamil gitu, beb. Jadi para ibu hamil kulitnya kan sangat sensitif, aku rasa tetap harus hati-hati sih dalam penggunaannya gitu, karena ada kandungan isopropyl alcohol dan fragrance-nya gitu. Jadi kan kalau ibu hamil tuh rada sensitif sama bau wangi gitu ya, beb. Kayak aku tuh kalau hamil tuh sama sekali nggak mau bau wangi, pakai deodoran aja tuh aku nggak mau gitu. Jadi emang bau wangi tuh aku hindarin banget karena bikin mabok gitu, beb. Lalu cara penggunaan, kita langsung aja ya ke cara penggunaannya itu simple banget. Kita tinggal putar on off-nya ini. Nih, ini kan ada on off-nya ya, beb. Terus tinggal kita semprot kan. Tuh, dia tuh kayak base-nya tuh air banget. Begini, beb. Nih, ini kita ratain dulu. Semprotkan ke badan, seluruh badan, terus gosok. Nih, dia tuh kayak udah keluar guliran-guliran gitu. Gosok. Terus nanti setelah udah kalian ngerasa nggak ada
nggak basah gitu, kalian bisa bilas gitu, pokoknya digosok terus sampai kalian ngerasa apa sih, udah kering gitu, nggak basah lagi di permukaan kulit, itu baru kalian bilas gitu. Prosesnya itu lebih cepat daripada kalian luluran. Kalau luluran kan kalian harus nunggu, kalian harus dilulurin terus nunggu kering baru digosok gitu kan, beb. Kalau ini tuh enggak, tuh benar-benar langsung kering gitu, langsung rontok sih sebenarnya gitu. Saat dibilas dengan air itu terasa banget, badan itu jadi lembut, emang berasa banget. Ini aja tuh aku udah ngerasa lembut banget dan baunya harum banget. Aku kenapa pilih katan, karena emang harumnya tuh kayak bayi gitu loh, lembut. Terus dia itu memberikan kesan lembab pada kulit dan kenyal juga, jadi emang ngerasa kulit kalian tuh lebih sehat gitu loh. Jadi emang benar-benar enak sih gitu, beb. Tuh ya, tuh ini udah aku bersihkan, cuman nggak aku bilas sih. Tuh ini kalian mesti bilas lagi sih dengan air, kalau misalnya pakai ini tuh emang kalian sebelum mandi gitu. Nah, ini tuh wanginya kan emang enakan. Terus kalian tuh paling banter itu 15 menit lah pakai itu, nggak sampai lah ya, 10 menit udah selesai banget gosok-gosok badan. Dan dia emang digunakan seminggu 2 kali, itu masih cukup lah ya. Terus untuk klaim membersihkan si dakinya, sebenarnya sih nggak terlalu ya, dia nggak terlalu mengangkat. Cuman lumayan lah kalau kalian menggunakan seminggu 2 kali, itu pasti kalian pasti ada yang asal kulit mati, kalian pasti akan ada terangkat. Cuman dia emang nggak kayak luluran yang benar-benar digosok terus dakinya keluar semua, itu enggak. Jadi ya udah, kalian emang ini harus rajin-rajin menggunakannya gitu. Oh ya, untuk harganya itu murah banget, beb. Ini si Cotton Skin Smoothing Body Mist Peeling ini 250 ml itu hanya 138.000 aja. Itu masih terjangkau banget lah, beb. Karena ini lumayan banyak sih. Ini tuh bisa pemakaian kalau kalian sebulan, dua bulan lah ya. Ini tuh 2 bulan tuh masih bisa kalau kalian pakainya seminggu 2 kali gitu. Jadi ya lumayan banget lah menyisihkan gaji kalian untuk beli ini, supaya emang badan kalian terawat gitu ya, beb. Supaya sel kulit mati di tubuh kalian tuh hempas gitu, selain luluran loh ya. Ini perawatan sehari-hari kalian di rumah gitu, beb. Dan kalian bisa dapetin di konternya si Natto Republic di mana aja. Nah, pokoknya tadi itu cara pemakaiannya. Terus dari kesan aku pakai gitu, pendapat aku pakai, apakah aku akan repurchase? Aku akan repurchase body mist peeling ini, karena emang aku kan orangnya bukan tipe orang yang sering keluar rumah untuk main atau apa gitu. Aku paling keluar rumah cuma untuk kantor ya gitu. Dan kulit aku emang tipis, nggak tebal, jadi aku masih nyaman pakai body mist peeling ini. Pokoknya untuk kalian yang kulitnya tipis dan kalian cuman pergi keluar, cuman ngantor, ngesot ngantornya deket, pokoknya keluar rumah tuh jarang gitu, pakai ini aja. Jadi emang ini tuh emang buat orang yang kulitnya tipis dan jarang-jarang pergi gitu kan. Terus kalau kalian kerjanya berat, mesti di luar lapangan, itu emang gak ampuh sih pakai ini. Kalian harus emang luluran, rajin bener-bener luluran dan spa gitu. Tapi kalau aku, emang aku orangnya mager. Kadang-kadang kan emang aku orangnya males banget ke salon untuk luluran. Jadi aku masih bisalah pakai ini seminggu 2 kali gitu. Tapi emang kalau luluran itu emang mesti sih untuk benar-benar daki kalian dan kotoran kulit mati kalian tuh terangkat gitu. Jadi kalau untuk luluran ke salon aku masih ya sebulan sekali, 2 bulan sekali. Tapi yang untuk rutinnya aku emang mau pakai ini banget. Dan untuk yang lain aku juga masih cari-cari body mist peeling yang lain. Aku akan coba cari lagi, karena kan aku baru 2 ya, kayaknya baru 2 waktu itu, sama Hanasui sama
ini aja yang untuk peeling yang benar-benar sehari-hari yang bisa aku pakai gitu. Terus nanti aku akan cari-cari yang body peeling lainnya yang benar-benar simple. Ntar aku bakal kayak bandingin lah mana yang lebih oke gitu. Sejauh ini dari Hanasui sama Nature Republic, aku pilih si Nature Republic ini karena pertama aromanya enak banget, yang kedua dia itu benar-benar melembabkan kulit, terus kayak simple gitu loh, dan packagingnya tuh juga oke banget. Jadi tinggal kalau kalian susah kan, biasanya kalau di bagian belakang kan susah, kalau ini enggak, tinggal semprot 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 gitu, diratain, digosok-gosok, udah kelar gitu beb. Pokoknya itu kesan aku untuk pemakaian si Nature Republic Skin Smoothing Body Mist Peeling ini. Oke beb, jadi sekian dulu review produk si Nature Republic Cotton Skin Smoothing Body Peeling Mist dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Bunyiin juga loncengnya supaya kalian tahu video-video terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.